tanggungjawab terhadap saudara se-Islam. Itu yang sering bermain di minda Ahmad Barak Al-Ali, 54 tahun, seorang ahli terapi fizikal yang kini bekerja di pusat rehabilitasi di Azaz Syria yang dikendalikan Yayasan Atta. Beliau yang sudah berkhidmat lebih 35 tahun dalam bidang berkenaan tidak pernah terfikir melarikan diri atau keluar dari tanah airnya meskipun bumi Syam itu dilanda peperangan yang menghancurkan Syria. Wartawan Nur Hashimah Ismail yang ke sana bersama misi kemanusiaan My Care Icon Safe baru-baru ini ada perinciannya. Barak yang merupakan penduduk Azaz mengerah keringatnya demi rakyat Syria. Beliau yang juga juruteknik mempunyai tanggungjawab besar iaitu memasang pelbagai produk bagi membantu mereka yang terjejas termasuk memasang kaki palsu. Ketika ditanya apa yang memberinya motivasi atau semangat untuk terus menabur jasa di pusat rehabilitasi ini dan ini jawapan Barak. Wa'ala ka insan muslim. من المفترض فيني أساعد الأقربون في الأقربون. معظم المصابين عندنا أناس يعني إما أطفال وإما نساء وإما حتى كبار في السن يعني لا علاقة لهم بالحرب. فمعظم المصابين عندنا بحاجة للمساعدة. أكيد أنا. Beliau dalam pada itu sedikit beremosi ketika menceritakan pengalamannya berkhidmat di sana. Katanya menjadi pelarian dalam negara sendiri tidak mudah dan perkara itu jugalah yang menyebabkan dirinya untuk terus sama tinggal di sana membantu sedaya mampu. Ramai rakannya telah keluar negara bagi mendapatkan pekerjaan yang lebih baik namun tidak baginya. Jelas beliau, jika kesemuanya pergi dari Syria, siapa yang akan menolong dan memberi sokongan kepada mangsa perang? Bagaimanapun, perbualannya bersama kami terhenti apabila seorang lelaki masuk membawa satu kaki palsu yang kehilangan kaki kiri selepas perkampungannya di Idlib dibom. Sebaik kaki Gazitaha dipasang Barak, beliau tersenyum. Dalam tempoh seminggu, Barak mampu menyiapkan pelbagai produk termasuk kaki palsu untuk rakyat Syria yang mengalami kecederaan ataupun menjadi mangsa perang. Barak merupakan rakyat Syria yang telah mengabdikan diri lebih 35 tahun untuk membantu rakyatnya sendiri. Dari Azaz Syria, Hashimah Ismail bersama juga Kendal Zamri Zulkifli, TV Afrika.